anak-anak semua, selamat hari Minggu. Senang sekali langsung bisa bertemu kalian kembali di Sekolah Minggu Online pada hari ini. Ya, langsung selalu berdoa kalian semua sehat dan baik-baik saja. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Kita mau menaikkan pujian yang menyebutkan Allah Bapa kita dengan pujian saat kemudian baru. Tolong agar kami bisa melakukan firman-Mu. Tuhan, terima kasih.
kasih karena kami bisa beribadah walaupun secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, pada saat kalian memuji, memuliakan nama Tuhan, kalian sadar gak sih Tuhan hadir di dalam setiap rumah kita? Untuk itu kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Kita mau menyanyikan Yesus di dalam rumahku. Mari anak-anak, kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia dulu ya. Nah, kita dengan sukacita kita nyanyikan lagu ini. Sampai berdiri ya semua. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home. Kita siap-siap dalam bahasa Mandarin. Ada hadir di dalam setiap rumah kita ya, seperti nyanyian yang tadi kita nyanyikan ya. Dan kita juga ada Tuhan sebagai penolong kita, seperti Mazmur 121 berkata ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolongan? Ya, pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini ya. Mari kita sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini dalam bahasa Mandarin ya. Dan kita juga mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Kalian bisa minta tolong papa mama untuk scan QR atau transfer ya, atau kapan kalian bisa datang ke gereja untuk dapat memberikan persembahan juga tidak apa-apa ya. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Kita nyanyikan ya Mazmur 121 ini. Di manakah datang pertolongan itu? Yaitu pertolongan kita datangnya daripada Tuhan kita. Yeah.
Mari kita masuk di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati Papa Mama yang sudah memberikan kami uang persembahan ini. Kiranya persembahan kami ini dapat dipakai untuk memperluaskan kerja kerajaan-Mu. Amin. Dalam Tuhan Yesus, amin. Sekolah minggu lagi ya. Tadi anak-anak sudah memuji Tuhan kan? Wah, pasti semuanya sudah bersuka cita. Atau udah ada yang mulai ngantuk? Jangan ya. Yuk sekarang kembali duduk yang rapi, siap-siap. Kita mau ngapain? Mau dengar firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita mau berdoa dulu soalnya. Jangan ada yang main-main lagi yuk. Semuanya langsung mimpi dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami bisa kembali beribadah. Tuhan, hari ini kami mau dengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan juga bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Lause akan cerita tentang sebuah batu. Kenapa sebuah batu? Anak-anak penasaran kan ceritanya? Nah, kalau penasaran, semuanya duduk yang baik supaya bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Oke? Aku adalah sebuah batu. Aku tinggal di tepi sungai bersama dengan teman-temanku yang lain. Hidup kami di sana tenang karena air sungai membuat kami nyaman. Tapi suatu hari, hidup kami berubah karena tiba-tiba ada banyak orang yang ada di sekeliling kami dan mereka sepertinya mau berperang. Lihat tuh, ada dua kumpulan tentara yang saling berhadapan. Mereka siap untuk berperang. Mereka punya banyak sekali jumlah prajurit. Tapi salah satu kumpulan tentara, mereka punya seorang prajurit yang sangat besar. Itulah prajurit yang menjadi andalan mereka. Dan kumpulan tentara yang satunya lagi, mereka sangat ketakutan. Mereka tampak kebingungan dan tidak tahu bagaimana cara melawannya. Ini dia si tentara jagoan yang besar itu. Dia nih yang bikin ribut. Setiap hari teriak-teriak terus mengajak berperang. Dan hari ini dia berteriak lebih keras dari biasanya.
seperti ini yang dia katakan. Hai tentara Israel, pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Kalau ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkanku, maka kami, aku ini dan bangsaku akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku yang dapat mengalahkan dia, maka kamu ya yang akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Suasana sangat tegang. Jangankan tentara Israel, kami yang ada di sungai pun tegang. Karena kalau sampai mereka berperang, pastikan mereka turun ke sungai, melewati sungai dan menginjak-injak kami. Habislah kami semua. Beberapa waktu kemudian, datanglah seorang anak muda berjalan menuju sungai. Dia menyusuri sungai dan mendekati kami. Aku dan teman-temanku diangkatnya dan dimasukkannya ke dalam kantongnya. Apa yang akan dia perbuat terhadap kami? Sekarang kami ada di dalam kantongnya. Kami sungguh tidak tahu apa yang mau dia lakukan. Tapi sebelumnya kami tadi lihat dia membawa benda ini di tangan kanannya. Apa yang akan dia lakukan terhadap kami? Jangan-jangan. Dari dalam kantong kami mendengar anak muda itu berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau. Lalu tiba-tiba tangan anak muda itu masuk ke dalam kantong. Dia merogoh dan dia mengangkatku. Dia mengeluarkanku lalu memasukkanku ke dalam tali pengumban. Aku dibuatnya berputar-putar-putar-putar dan... Aaaaaah! Aku dilemparnya mengenai kepala si raksasa itu. Oh, apa yang terjadi kepada raksasa itu? Ternyata dia terjatuh. Tidak lama kemudian, terdengar tentara Israel dari seberang sungai sana bersorak-sorak bergembira. Akhirnya mereka menang, bisa mengalahkan si raksasa itu. Hore, hore! Wah, aku begitu ketakutan tadinya. Tapi melihat apa yang kulakukan, aku ikut senang. Anak-anak pasti tahu kan kisah siapa yang diceritakan oleh batu tadi? Coba, siapa? Betul, kisah Daud dan Goliat. Daud yang kecil, tidak tinggi, tidak besar, tidak seperti tentara-tentara Israel lainnya, dia berani pergi melawan Goliat. Karena dia tidak suka mendengar tentara Israel, tentaranya Tuhan, diejek-ejek, dihina-hina oleh Goliat. Goliat seenaknya menghina tentara Israel. Berarti Goliat juga menghina Tuhan. Nah, Daud merasa ini gak boleh dibiarkan. Dia harus membela. Dia harus mengalahkan, memberi pelajaran kepada Goliat dan tentara Filistin. Makanya dia punya keberanian untuk itu. Dan lihat ketika dia mau berperang, mau melawan Goliat, apa yang dia bilang? Kamu boleh bawa semua senjata-senjatamu, tapi aku datang dalam nama Tuhan. Anak-anak, Daud melawan raksasa yang besar, kuat, dan gagah dalam nama Tuhan. Anak-anak, hari ini kita mau belajar bahwa nama Tuhan itu penuh kuasa. Oleh karena itu, kita gak boleh sembarangan loh menyebut nama Tuhan. Karena nama Tuhan itu kudus dan penuh kuasa, powerful. Kita sudah belajar tentang dua hukum Tuhan yang sebelumnya, 10 dari 10 perintah Allah, bukan? Tapi sebelumnya kita ulang dulu perintah yang pertama dan yang kedua. Anak-anak masih ingat nggak? Oke, yang pertama adalah jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, yang ketiga apa? Ini dia. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan.
Sebab Allah memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Anak-anak ngerti nggak apa sih maksudnya jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Nah, masa kasih contoh ya, misalnya ada seorang anak namanya Tono. Tono ini suka dikerjain temennya. Jadi teman-temannya suka panggil dia, Tono, Tono, Tono. Misalnya, waktu Tono keluar, teman-temannya kabur gitu ya. Terus mereka sering lewat depan rumahnya Tono, cuma panggil-panggil, tapi sebenarnya bukan mau ngajak main, cuma iseng aja. Tono, 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 Tono. Tapi gak sungguh-sungguh, sebetulnya memang mau panggil si Tono. Begitu juga dengan nama Tuhan. Kita mungkin sering kali ya menyebut Tuhan, Tuhan Yesus, dengan spontan, dengan tidak sengaja, dengan mendadak. Sering mungkin waktu kita lagi melakukan apa aja. Hal itu bisa berarti salah, tapi bisa juga berarti gak salah. Maksudnya apa? Nah, kalau kamu waktu jatuh, terus mau jatuh, kamu sungguh-sungguh mau panggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong! Itu artinya kamu memang minta Tuhan Yesus tolong kamu. Dari hatimu kamu sungguh-sungguh minta Tuhan tolong. Cuma memang kamu mengeluarkannya dengan spontan. Berbeda dengan kalau kamu lagi nonton atau lagi main game, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Beda. Waktu lagi game kamu gak minta tolong sama Tuhan Yesus. Kamu cuma mengucapkan saja, oh my god, oh my god. Itu termasuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan loh. Anak-anak bisa bedakan ya. Kalau kamu menyebut nama Tuhan dengan dari hatimu, kamu memang mau panggil Tuhan, it's okay. Tujuannya untuk apa? Itu namanya kamu memanggil Tuhan, bukan menyebut namanya dengan sembarangan. Nama Allah itu begitu powerful, begitu berkuasa, sehingga Daud mau membela nama Allah. Jadi, anak-anak, kita nggak pantas mempermainkan nama Allah. Oke? Sekali lagi kita membaca ayat hafalan kita dari Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Demikian firman Tuhan, anak-anak hari ini kiranya kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, kita berdoa, oke? Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah ingatkan kami supaya kami menghormati nama Tuhan. Karena nama Tuhan adalah nama yang penuh kuasa, nama yang agung dan mulia. Tuhan, ampuni kami kalau mungkin selama ini kami masih sembarangan menyebut nama Tuhan. Terima kasih untuk reminder, pengingat yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar untuk menghormati nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Hai anak-anak, kita ketemu lagi. Tidak terasa sudah masuk bulan September, sudah sekian lama kita melakukan kegiatan kreativitas. Oke? Karena pasti heran kenapa Lausa pakai masker. Ya. Lausa pakai masker karena kegiatan kita hari ini berhubungan dengan masker, ya. Kenapa masker sih, Lause? Masker itu sebetulnya ya alat perlindungan untuk pernafasan sih sebenarnya. Tetapi kalau kita pakai masker, kadang kan kita susah untuk ngomong ya. Nah, jadi idenya hari ini adalah biar supaya masker yang polos ini kita mau taruh sesuatu di atasnya, supaya bisa mengingatkan kita juga orang lain untuk berhati-hati di dalam berbicara. Juga di dalam mengucapkan nama Tuhan seperti firman Tuhan kita hari ini ya. Nah, untuk itu kalian boleh ambil masker yang sudah dikasih ya. Tapi sebelumnya kalian pikirkan dulu ide apa yang mau kalian taruh di atas masker kalian. Bukan hanya membuat masker itu bagus, tetapi juga mungkin bisa jadi berkat buat orang lain yang membacanya atau melihatnya ya. Ya, seperti mendekor lah gitu ya. Nah, jadi kalian pikirkan dulu ide apa yang mau kalian taruh di masker kalian itu yang berhubungan dengan jangan mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan atau berhati-hati di dalam berbicara. Ya. Sesudah itu kalian harus pikirkan dekorasi seperti apa yang mau saya taruh di atasnya. Oke? Okay? Oke. Okay. Buat Lause, Lause sudah pikirkan yang Lause mau taruh di atas maskernya Lause ya.
Lasse mau taruh huruf think, berpikir, ya. Nah, sebelum Lasse tulis, karena kita akan menggunakan spidol permanen, ya. Nah, sebaiknya kalian bikin dulu polanya dengan pensil, supaya pada waktu kalian menulis dengan spidol itu sudah lebih mantap, ya. Oke, nah ini adalah pola yang sudah Lasse buat di atas masker Lasse, ya. Tadinya tuh kalian bisa lihat ya, Lasse bikin pakai pensil, kemudian Lasse tebalkan dengan spidol warna hitam, ya. Nah, karena ide Lasse adalah think dan huruf pertamanya adalah T, Lasse mau bikin sedikit fancy, jadi Lasse bikin jamur, ya, karena bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita mau mewarnai pakai spidol permanen yang kalian punya di rumah. Atau kalian punya spidol untuk kain juga boleh dipakai. Atau kalian mau pakai cat akrilik juga boleh. Terserah kalian, ya. Dan ide ini bukan berarti kalian harus ikut Lasse, ya. Terserah kalian. Pikirkan ide kreativitas kalian sendiri yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Sekarang kita akan warnai, ya. Kita sama-sama, ya. Kita akan warnai. Lasse tunggu kreasi kalian, ya. Kemudian kalian buat, jangan lupa difoto, kasih ke Lasse sekolah minggu kalian, ya. Supaya Lasse sekolah minggu kalian bisa upload it di Instagram, ya. Oke, Lasse tunggu kreasi kalian, ya. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, selamat berkreasi. Tuhan memberkati. Bye.